Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terkakai-kakai jugalah Sanusi kali ini. Terpaksa jugalah, berpeluh-peluh jugalah Sanusi kali ini. Akhirnya, setelah semuanya terbukti dengan laporan, dengan video, macam-macam lagi lah bukti-bukti yang kukuh, Sanusi tetap tidak mengaku bahwa dia ada melakukan kesalahan 3R. Tiba-tiba Sanusi mendakwa ucapan itu diputar belit. Itu satu cubaan untuk membunuh karakter, kata Sanusi. Iyalah, kalau setakat tidak dirakam tak apa, tapi sampai ada video, berjuta-juta kali orang boleh tonton tu. Aduh, Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa pemimpin Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional telah menggunakan politik murahan untuk membunuh karakter beliau sebagai pemimpin politik pembangkang. Aku pun hairan jugalah, macam mana lah dia boleh kata begitu. Kan ada video, ada rakaman, bukan sekadar hanya dengar cakap, tapi itu ada rakaman. Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu mendakwa ucapan beliau dalam ceramah telah diputar belit oleh pihak tertentu bagi mengheret orang ramai supaya memahami ucapan tersebut secara salah untuk meraih kepentingan politik PHBN. Sudah cakap baru sedar. Sudah cakap baru sedar bahwa benda-benda begitu boleh membuatkan kontroversi. Ucapan-ucapan yang begitu boleh membuatkan kontroversi, boleh menyebabkan orang salah paham, boleh menyebabkan orang kasih putar belit. Jadi lain kali, sebelum cakap, pikir dulu. Sebelum cakap, kena bijak. Menteri Besar takkanlah tak bijak. Menteri Besar kena bijak. Sebelum cakap, pikir konsekuens, akibat daripada apa yang dicakap tu. Mesti bijaklah. Bukan baru kemarin main politik. Sudah lama main politik, sudah jadi Menteri Besar Kedah pun. Jadi sepatutnya Sanusi memang tahu dia punya konsekuens bila dia cakap begitu. Menurutnya, menurut Sanusi, tidak ada walau sepatah pun ucapan berkenaan memberi maksud menghina Sultan Selangor seperti yang didakwa. Pemahaman mereka yang salah itu mahu dipaksakan ke atas orang lain semata-mata untuk raih laba politik daripada isu tersebut sambil membunuh saya, katanya. Semua orang melompat masuk ke dalam satu isu yang mereka reka sendiri, yaitu plot 3R, agama, kaum dan institusi raja. Sanusi lebih baik diam-diamlah. Dengan kenyataan ini pun boleh menyebabkan kontroversi timbul lagi. Polis Diraja Malaysia mengesahkan sudah membuka kertas siasatan untuk ucapan Sanusi itu. Jadi adakah ini pun dibuat-buat juga oleh polis? Takkan polis membuat siasatan kepada benda yang tak ada. Setakat Jumaat, nah inilah dia, setakat Jumaat, Ketua Polis Negara sendiri Tan Sri Razaruddin Hussein memaklumkan polis Diraja Malaysia sudah pun menerima bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan sepuluh, bukan dua puluh, bukan tiga puluh. 31 laporan polis seluruh negara membabitkan kenyataan Muhammad Sanusi yang didakwa telah menghina Sultan Selangor. Kalau berani, Sanusi jumpalah, pergilah menyembah, menghadap sembah kepada Sultan Selangor dan mohon maaf. Kalau beranilah, jelaskan kepada Sultan Selangor apa maksud sebenar kamu. Sehubungan itu, polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap pengarah pilihan raya PAS pusat itu pada Rabu. Muhammad Sanusi percaya strategi larangan menggunakan isu 3R ibarat tembok yang sengaja dibina untuk melindungi pemimpin politik lawan. Secara reverse strategi, bukan melindungi aspek sebenar 3R. Haiya, ini lagi.
Inilah betul-betul dalam politik 3 hari ini, jangan sentuh, jangan kacau, terutamanya institusi diraja. Jangan pernah memperleke. Aduh. Semua usaha ini katanya ditumpukan untuk bunuh beberapa pemimpin PN. Karena PH dan BN tidak ada agenda pembangunan sendiri. Karena PH dan BN tak main politik yang menggunakan 3R. Itulah sebabnya Sanusi kena bertobat, kena sedar. Jangan lagi buat. Kalau sudah tahu bahwa benda itu akan boleh diputar belit, jangan buat lagi. Nah, bertobat cepat-cepat. Oke, sebenarnya PH dan BN tak takut benda itu sebab dia tak mainkan benda itu. Dia tak dalam kampanye, dia tak sentuh tentang 3R. Jadi saya bukan nak support mana-mana, bukan nak backing siapa-siapa. Kalau PH dan BN pun kacau 3R ini, ungkit 3R ini, sama juga saya pun tak setuju. Itulah Sanusi perlu sedar bahwa mulut dia itu kadang-kadang lancang, kadang-kadang terlampau celupar. Jadi lebih baik lepas ini berhati-hatilah dengan apapun kenyataan. Lepas itu menurutnya tiada seorang pun kalangan menteri melahirkan produk baru untuk negara, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disifatkan hanya sibuk berpidato menjatuhkan lawan politik, bukan menumpu kepada pembangunan negara. Yang ini saya nak tanyalah. Besok Anwar Ibrahim akan bertemu dengan Elon Musk, manusia paling kaya di dunia, untuk berbincang pasal ekonomi. Jadi apa yang saya pun tak paham apa sebenarnya Sanusi mau. Katanya mungkin PH dan BN telah muflis idea dan keupayaan sebagai kerajaan baru yang dijajah atas nama perpaduan. Sebaliknya semua usaha masa rancangan tersebut termasuk tentera jentera kerajaan diguna untuk kepentingan politik. Kenapa dulu Perikatan Nasional tak pernah pakai itu kah? Saya pikir semua kerajaan sama saja. Siapa yang berkuasa, of course, dia akan menjadi lebih kuat untuk kuatkan lagi kerajaan. Perikatan Nasional dulu tak pernah pakai ke? Tak pernahkah untuk pakai jentera kerajaan untuk kepentingan politik? Saya persoalkan saja. Saya pun tak tahu ada pakai ke tidak. Hanya tanya saja. Muhammad Sanusi turut berkata apa yang dilakukan oleh PHBN hanya menumpukan kepada usaha untuk menyelamatkan diri. Memanglah. Kenapa dulu Perikatan Nasional tak pernah buat kau untuk menyelamatkan diri? Aduh. Okeylah. Pokoknya saya ingin apa itu? Saya ingin menasihatkanlah kepada semua orang yang nak berkempen, tak kiralah dari kerajaan kah, dari pembangkang kah, hati-hati semasa bercakap, janganlah celupan. Nanti sendiri kena, baru nak menyesal, lepas tu tuding pula kepada orang lain. Dengan hadis suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.